Gue bakal jawab semua apa yang ditanyakan aku ini. Oke. Jadi intinya gini, kita tunggu aja nanti hasil klarifikasi dari panel di atas. Nanti kita akan sampaikan. Nanti saya akan lapor kepada kawan-kawan semua perkembangannya. Oke. Terima kasih. Mau saya teriak-teriak, mau saya teriak-teriak. Al-Fajar Bajide, yang di situ ada dua setidak-tidaknya yang dilaporkan terkait pertama adanya kekerasan seksual atau kita sebut dengan pencabulan anak di bawah umur. Yang kedua atau memaksa ya. Yang kedua adanya dugaan mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Walaupun dalam beberapa poin panggilan dimaksud adalah hal yang kami pertanyakan. Jadi untuk saat ini sebelum kami diperiksa, saya ingin sampaikan tiga hal. Pertama, tolong agar pemberitaan dilakukan secara berimbang, jangan menjustifikasi saudara Fadel, karena kalian perlu tahu juga bahwa kita patut menduga ada seorang ibu NM di luaran sana yang hampir dua tahun membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana. Karena itu setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303 gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajide menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu, tolong dilihat secara jernih, NM ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Itu poin satu. Poin yang kedua, adanya beberapa katanya barang bukti. Bagi kami aneh juga ini. Kok tadi baru live salah satu TV swasta, kok ada yang mengatakan barang bukti kami sudah cukup kuat. Yang mengatakan kuat dan tidak kuat adalah penyidik. Akan digelar. Kita hanya menyajikan bukti. Mereka memberikan bukti, kami memberikan bukti. Bukan sok ngajari kami. Yang ketiga, teman-teman semua, para lawyer di luar sana, Anda harus berimbang memberikan pendapat. Jangan karena kebencian Anda kepada, ya mungkin Anda tidak nyaman dengan sosok Rasman, jangan ganggu pekerjaan kami. Dan laporan terakhir dari NM kemarin terhadap saya dan tim, itu kami anggap nothing. Nanti kita akan buktikan. Itu saja, cukup ya. Tangga aja, tangga. Sempit bang situ bang. Tangga aja, tangga. Oke. Jangan teriak-teriak bang. Pejabat.